Nah, inilah jalan ke pasar ya dari rumah kami. Ke pasar itu jaraknya sekitar 3,5 km. Teman-teman ya, di depan itu ada Gunung Lawu. Jadi rumah kami itu berada di kaki Gunung Lawu. Dulu waktu saya kecil ke sini tuh jalan kaki loh teman-teman ke pasar ya. Gila ya. Dan kita sekarang sudah sampai pasar nih teman-teman ya. Ini adalah Pasar Kendal. Ini berada di kecamatan. Kalau saya rumahnya ada di dusun. Nah, pasar ini ramenya itu ada pasaran tertentu ya. Jadi Paeng, Pon, Kliwon. Dan kali ini sebenarnya bukan pasaran, tapi kami tetap ke sini ya. Jadi mau memperlihatkan teman-teman kondisi Pasar Kendal saat sedang tidak pasaran. Ternyata masih ramai juga ya, teman-teman ya. Wih, di sebelah kanan itu jajaran pisangnya. Nanti kita harus beli ya, tapi sebelum beli kita masuk ke pasar dulu ya, karena bawa pisang itu lumayan berat. Nah, ini dia teman-teman, kita ini masuk dari pintu sebelah utara ya. Nah, di sini tuh ada Polowijonya teman-teman ya, ini baru masuk banget dari pintu sebelah utara. Dan di sini khas ya pasar seperti pada umumnya ya. Nah, saya ketemu dengan kakak kelas waktu sekolah di SMP ya. Dan akhirnya saya beli gorengan nih. 10.000 dapat sebanyak ini loh teman-teman ya gorengannya. Dan ini kita lagi nyoba tepo pecel. Tepo pecelnya hanya 2.000 saja. Dan ini adalah bubur ya. Jadi jenang gitu saya bilang. Ini kelangenan saya sejak saya masih kecil nih teman-teman ya. Kalau ke pasar nih mesti beli bubur ini. Teman-teman enak banget. Pokoknya enak banget ini ya. Campuran ada jenang sumsum, ada jenang gerundul, dan juga ada jenang ketan hitam. Nah, ini dia. Kita coba akan makan ya, teman-teman ya. Mantep banget pokoknya ya, teman-teman ya. Dan, nah, di sini adalah langganan tempat saya kalau jahitin sepatu nih teman-teman ya. Jadi kalau sepatunya rusak itu dijahitin di sini nih. Dan itu adalah lorong-lorong yang memang tidak terlalu ramai karena memang saat ini sebenarnya bukan hari pasaran. Wow, sayuran hijaunya sangat menggoda. Dan di sini juga murah-murah loh teman-teman ya. Adik saya sedang pilih-pilih tuh, dan wow, di sini tuh ada selada air. Saya bilang ini jerembak ya teman-teman ya. Dan ini nih ya, ini jarang banget ya. Kalau saya biasanya beli bawang yang biasa, ini ada bawangnya seperti ini. Yuk, kita lanjut lagi. Kita menyusuri lorong-lorong lagi. Dan di depan ada sayuran hijau lagi nih teman-teman. Nah, di sini hamparan sayurnya nih ya. Nah, di sana itu ada di lorongnya, di dalam kayak gitu ya. Dan yuk kita lanjut lagi kita ke arah selatan di sini teman-teman ya. Eh, ini ada dawet loh teman-teman ya. Ini bahan dasar untuk membuat dawet. Dan di sini ada hamparan nih ya. Nih ya, ayam-ayamnya, ada jajanan-jajanan desanya. Ya. Nah, sebenarnya saya mau beli adalah kesukaan saya cuma karena hari ini tidak pasaran, jadi dia tidak jualan ya, teman-teman ya.
Nah, karena ini bukan pasaran, teman-teman, ini kelihatan lorong-lorongnya itu banyak yang tutup ya. Ada sih di sini lorong-lorongnya itu sepi kayak gitu. Dimana kalau pas hari pasaran, di sini tuh rame banget, semuanya penuh dengan para penjual. Dan kita sedang berjalan di lorong sebelah barat. Nah, di sini biasanya tempat saya beli kunciran ya, beli aksesoris-aksesoris itu ya. Kalau ke pasar dulu biasanya pasti ke sini, cuma beli kunciran aja loh, teman-teman ya. Ini ada di sebelah barat. Kalau ini ada di pintu utama, teman-teman ya. Kami menyebutnya sebagai tempat pleseran. Di sini ada jajan-jajan yang sangat menggoda, dan dulu kalau lewat aja itu saya pasti minta beli jajan di sini ya. Dan dulu jajan yang paling saya pengen beli itu apa coba? Telur puyuh. Simple banget, saya pengen beli telur puyuh nih, teman-teman ya. Dan ini adalah jalan ya. Di sini adalah jalan utama depan Pasar Kendal. Wow, ada waluh-waluhnya juga loh, teman-teman ya. Nah, itu bergelundung-gelundung. Waluhnya bisa dipilih, dipilih, dipilih. Dan adik saya lagi beli kerupuk. Saya menemukan krokot nih, teman-teman ya. Krokot di kota jarang banget ada. Nah, kayak gini dilihat-lihat seger banget, dan ini ternyata cuma 2.000 saja loh, teman-teman. Segepok gini tuh loh harganya cuma 2.000 saja. Dan kita beli pisang ya. Nah, ini ada di sebelah utara tadi. Tapi ya gitu, teman-teman, harus pintar menawar nih. Adik saya pintar menawar. Jadi nah itu kan kita beli 20.000 itu dapat banyak ya. Nah, di sini ya ada telo, ada kacang ya, kacang tanah masih seger, ada bayam, ada godong telo, itu ada serai juga ya, teman-teman ya. Jadi seger-seger semuanya di sini ya, teman-teman. Ya. Kita lanjut tak beli bubur ayam ya, teman-teman ya. Ini buat sarapan anak-anak. Kita belikan bubur ayam buat anak-anak kita. Oh ya, ini loh teman-teman, pisang segini harganya cuma 20.000 ya. Dan wah, saya menemukan ada capar ya. Ada capar kedelai di sini, gede-gede banget nih. Dan di sini 10.000, dan kita beli 3 itu harganya 2.500 ya. Dan simbahnya ini juga sambil bikin tempe, teman-teman ya. Jadi tempe dari godong, tempatnya itu daun seperti itu ya. Jadi rasanya khas beda. Dan wah, saya menemukan bayam yang seger-seger juga di sini ya, teman-teman. Itu harganya 2.000 loh. Itu seger banget ya, gede-gede kayak gitu. Ih, gemes. Pengen segera dibikin sayur bening untuk bayamnya ini ya, teman-teman ya.
ayamnya ya di sini ya. Dan kita beli ayam ya, jadi beli ayam ini kemudian nanti di presto gitu ya, matang nanti jadi saya bawa pulang. Dan di sini sekilo 30.000 ya teman-teman ya. Kita bisa minta dipotong sesuai dengan keinginan. Jadi teman-teman nggak beli utuh gitu ya. Di seberang itu juga ada ayam. Ini ayamnya sudah setengah mateng ya. Dan kita pilih kepala. Kepalanya gede-gede kayak gini nih. Ini kesukaan dari anak saya. Inilah hasil belanjaan kita hari ini. Jadi karena murah-murah, kalap ya semuanya dibeli, diborong semuanya nih teman-teman ya. Nah ini lihat teman-teman ya, keseruan belanja di pasar tradisional gitu ya. Banyak yang kita pilih dan ternyata apa? Murah banget. Sehingga jadi kalap nih belanjaannya kayak gini tuh banyak banget. Dan itu tuh gak terlalu banyak ya. Dan pada saat pulang seperti ini, saya belanjanya juga banyak buat satu ini. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton video saya. Jangan lupa di subscribe, like, komen, dan share ya. Dan dadah. Kita pulang dulu. Masih 3 km nih teman-teman. Dah.